Halo semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi. Ini adalah seri terakhir video tentang perekonomian terbuka. Di seri ke-8 ini kita akan membahas Purchasing Power Parity. Kita pahami dulu konsepnya. Purchasing Power Parity ini adalah suatu konsep Law of One Price, di mana artinya keranjang barang tertentu atau basket of goods yang sama itu seharusnya harganya juga sama di dua negara yang berbeda. Oke, jadi di sini berarti nilai tukar yieldnya itu sama dengan 1. Oke, jadi purchasing power parity ini mengikuti konsep law of one price. Nah, logikanya di mana? PPP ini mensyaratkan adanya ekspor dan impor yang sensitif terhadap perubahan harga, gitu ya. Jika barang di dalam negeri itu lebih murah relatif terhadap barang di luar negeri, maka arbitragers yang merupakan pihak yang memanfaatkan perbedaan harga ini akan membeli barang di dalam negeri, kemudian mengekspornya ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan. Oke, jadi kalau ada perbedaan harga, maka arbitragers akan bekerja. Oke, jadi di sini konsepnya berarti asumsinya dalam purchasing power parity ini tidak ada perbedaan harga seperti ini. Jadi tidak ada arbitragers. Oke. Nah, PPP ini tercermin dalam kurva net export yang sangat mendatar. Oke. Berarti dia sensitif terhadap perubahan nilai tukar real. Jadi persamaannya seperti ini. Kurva net exportnya seperti ini. Kita lihat bentuknya mendatar. Bentuk kurva net export seperti ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan real exchange rate, gitu ya, sedikit saja itu akan direspon sangat besar oleh net export. Jadi perubahan sedikit real exchange itu pengurangan atau penambahan dari net export itu akan sangat besar. Jadi di sini sangat sensitif. Oke, nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya di sini berarti perubahan saving dikurangi investment itu tidak akan memengaruhi nilai tukar. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena nilai tukar yield itu sudah ditentukan, maka nilai tukar nominal itu hanya dipengaruhi oleh perbedaan harga. Oke, perbedaan tingkat inflasi antara tingkat inflasi di luar negeri dengan tingkat inflasi domestik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah purchasing power parity ini yang mensyaratkan adanya the law of one price ini benar-benar ada? Jawabannya adalah tidak. Oke. Yang pertama adalah karena beberapa barang atau jasa itu sulit dipindahkan, gitu ya. Tadi kan asumsi kita kalau ada perbedaan harga maka arbitrages akan bekerja. Ini sebenarnya adalah asumsinya adalah biaya transportasinya nol, gitu ya. Tetapi sekali lagi beberapa barang itu sulit dipindahkan sehingga akan menimbulkan atau membuat biaya yang relatif tinggi untuk memindahkan suatu barang atau jasa. Oke, jadi the law of one price itu di sini tidak ada. Kemudian terdapat pertimbangan lain selain harga, gitu ya, selera konsumen misalnya. Jadi perbedaan harga tidak otomatis akan direspon dengan ekspor impor, gitu ya, karena memang mungkin konsumen memiliki pertimbangan lain, gitu ya. Mencintai produk dalam negerinya misalnya, atau seleranya barang domestik seperti itu. Jadi disinilah yang membuat the law of one price juga tidak bekerja. Dan yang terakhir, the law of one price yang tidak bekerja ini bisa dilihat dari Burgernomics yang tidak menunjukkan hal itu. Apa itu Burgernomics? Konsep Burgernomics itu seperti ini. Jadi majalah ekonomi The Economist itu mempublikasikan perbandingan harga Big Mac-nya McD, gitu ya, McDonald's di berbagai negara. Oke. Konsepnya adalah, anggapannya adalah Big Mac itu komposisinya ya seperti itu. Oke. Bentuknya seperti itu. Oke. Ukurannya seperti itu. Jadi jika the law of one price itu terjadi, maka harga Big Mac akan sama di mana-mana. Oke. Nah, jika harganya tidak sama berarti apa? Jika harganya tidak sama, mungkin ada indikasi over atau under valuation atas mata uang. Jadi nilai tukar nominalnya itu mungkin ada indikasi over atau under valuation, gitu ya. Nah, atau mungkin saja tidak ada over and under valuation, tetapi memang
the law of one price tidak terjadi gitu ya. Jadi antara dua hal itu, bisa over atau under, atau mungkin the law of one price memang tidak terjadi. Nah, ini adalah data Big Mac McDonald's di berbagai negara gitu ya. Yang di sebelah kanan ini menunjukkan harga di dalam US dollar. Okay. Kalau di US, harga dari Big Mac itu sekitar $5.67 gitu ya. Jadi kalau the law of one price terjadi, maka semua negara, harga Big Mac-nya setelah dikonversikan dengan nilai tukar nominalnya ke dolar, itu nilainya akan sama dengan 5.67. Apakah seperti itu? Ternyata tidak gitu ya. Ada negara yang lebih mahal daripada 5.67, seperti di Swiss dan Norwegia gitu ya. Oke, di atas 5.67, dan ada negara-negara lain dan merupakan kebanyakan negara seperti di Indonesia juga itu ya. Harganya itu kurang dari $5.67. Kalau di Indonesia kan sekitar mungkin 30 sampai 40 ribu gitu ya. Enggak sampai $3. Oke. Nah, ini mungkin mengindikasikan yang pertama bahwa the law of one price tidak terjadi, atau sekali lagi mungkin ada over value dan under value. Untuk Big Mac yang harganya lebih dari $5.67, berarti mata uang di negara tersebut over value, gitu ya. Kalau di bawah 5.67, berarti mata uang di negara tersebut under value.